Sepasang bayi singa menambah koleksi Zoological Garden di Bandung, Jawa Barat atau dikenal dengan nama Bazoga. Masyarakat pun antusias menyaksikan keluarga baru Bazoga. Mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19, pengelola Bazoga menerapkan protokol kesehatan ketat termasuk membatasi jumlah pengunjung. Kunjungan wisatawan ke Bandung Zoological Garden atau Bazoga terpantau meriah di akhir pekan. Meski masa libur tahun baru usai, wisatawan tetap antusias karena ingin menyaksikan keluarga baru Bazoga, yakni sepasang bayi singa. Sepasang bayi singa tersebut lahir di akhir tahun 2021 lalu. Bayi jantan diberi nama Baha, sementara bayi betina diberi nama Gia. Jika disatukan, namanya Bahagia dan diletakkan di sebelah kafe Simba Zona Afrika. Mencegah penyebaran COVID-19 termasuk varian Omikron, pengelola Bazoga pun memperketat kegiatan wisatawan mulai dari pintu masuk hingga wisata outdoor. Termasuk wajib scan barcode aplikasi Peduli Lindungi, penggunaan masker, pengaturan jumlah pengunjung hingga jam operasional. Sistem buka tutup juga diterapkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.